sekali mengetahui tentang perkembangan Sulawesi Utara, terutama tentang investasi dan pariwisata. Yang kita ketahui bahwa kepemimpinan Pak Gubernur Oli Dondo kami di Sulut, pariwisata sangat maju. Bahkan datangnya turis-turis asing itu tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Gubernur Oli Dondo kami. Strateginya sangat luar biasa sehingga bisa mendatangkan turis-turis asing ke Sulawesi Utara. Dan ini kita akan pelajari dan akan kita dengar bagaimana usaha dan strategi yang dilakukan Pak Gubernur sehingga banyak investor akhirnya datang ke Sulut. Apa sebenarnya yang istimewa di Sulawesi Utara? Tentu kita akan mempelajari lebih jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua yang ada di sini, khususnya Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe, ya, SE. Ya. Jadi ini adalah sekolah strategi global. Jadi kenapa disebut dengan strategi global itu? Karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini itu tidak bisa atau tidak bisa diselesaikan dengan kajian yang sifatnya monodisiplin. Dan kecenderungan dunia sekarang itu adalah menyelesaikan permasalahan dengan berbagai kajian ataupun bidang ilmu. Kita adalah bagian dari bangsa ini. Bagaimana mengangkat permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam kebangsaan ini dikaji dari segi akademik. Dan akademiknya bukan hanya dari sudut bidang ilmu saja, tapi dari berbagai bidang ilmu. Oleh karena itu sangat relevan kehadiran Bapak Gubernur di sini untuk menyampaikan ide-ide besarnya, ya, terutama pembangunan di wilayah Sulawesi Utara, yaitu sebuah wilayah di mana di situ adalah merupakan ujung tombak bagi bangsa ini yang terdepan di wilayah utara. Oleh karena itu sangat penting sekali pertemuan ini dan bisa memberikan masukan yang signifikan bagi kemajuan kita, khususnya bagi para akademisi dan para praktisi di negeri ini. Semua ini tentunya tanpa didukung dengan SDM unggul, Sulut Pintar dan Indonesia Maju, ini tidak mungkin terjadi. Jadi saya kira satu sangat berterima kasih bisa diundang di sini dengan program studi ini. Saya kira ini salah satu yang akan kita menopang. Kita akan menopang peningkatan SDM kita agar supaya apa yang menjadi rencana kerja pemerintah provinsi Sulawesi Utara ke depan bisa berkelanjutan. Saya kira itu yang kita kerjakan selama ini, tapi tidak lepas semua banyak tantangan-tantangan dan halangan yang memang harus kita fokus dalam rangka menyelesaikan apa yang menjadi cita-cita rakyat Sulawesi Utara dan melengkapi visi misi selama saya jadi gubernur, dan itu menjadi tanggung jawab moral kita pada saat menyampaikan tantangan-tantangan ini menjadi harapan bisa terselesaikan dengan baik.